tidak semua pasangan artis bisa melakukan ini. Lesti Kejora dan Rizky Billar langsung bikin gebrakan luar biasa untuk Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, dan berikut ini penuturan terbaru dari kedua sosok ini. Kabar seputar kehidupan pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar beserta BBL tidak pernah luput dari sorotan media. Selain dikenal sebagai pasangan yang penyabar, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga tidak pernah lupa untuk berbagi kebahagiaan kepada putra tercinta Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Rasa tanggung jawab Lesti Kejora dan Rizky Billar yang ditunjukkan kepada BBL tidak hanya dilakukan sebatas lewat konten semata, melainkan juga dalam kehidupan nyata sehari-hari, dan sikap kedua pasangan tersebut merupakan gebrakan baru yang tidak semua pasangan selebriti muda tanah air mampu melakukannya. Bahkan menurut kabar yang beredar sebelumnya, bahwa sikap perhatian dan rasa kasih sayang Lesti Kejora dan Rizky Billar kepada BBL melebihi dirinya. Dan hal itu juga bisa dilihat dan dibuktikan dari konten-konten dan instastory keduanya yang selalu menunjukkan kedekatannya dengan sang putra tercinta. Berkaitan dengan itu, sahabat dekat Lesti Kejora dan Rizky Billar yaitu Shania Indriani membenarkan kabar tersebut. Menurut penuturannya baru-baru ini, bahwa kedua sahabatnya tersebut sangat mengistimewakan putra semata wayangnya dengan keluhuran hati yang sangat mengagumkan sekali. Dan rasa tanggung jawabnya serta kepeduliannya kepada BBL tidak hanya melalui konten saja, tetapi juga real dalam kehidupan sehari-hari. Hal serupa juga disampaikan oleh Adi Sky, menurutnya, bahwa sikap kasih sayang Lesti Kejora dan Rizky Billar kepada BBL sangat membanggakan semua keluarga besar keduanya. Bahkan, kedekatan kedua sahabatnya dengan sang putra merupakan gebrakan baru yang tidak semua pasangan artis muda tanah air mampu melakukannya. Menurutnya, bahkan sikap perhatian Lesti Kejora dan Rizky Billar yang ditunjukkan kepada BBL jauh lebih besar dari isi kontennya. Apalagi mengingat BBL sendiri tidak bisa jauh dari kedua orang tuanya, dengan itu, maka tidak ada alasan bagi Lesti Kejora dan Rizky Billar untuk tidak membawa BBL kemanapun keduanya pergi. Mengetahui kedekatan dan kerukunan kehidupan rumah tangga sahabatnya, Adi Sky langsung memberi pujian melihat sikap Lesti Kejora dan Rizky Billar yang begitu mulia kepada BBL dan sangat sejuk dilihat. Dan dirinya juga mengaku sangat senang ketika melihat kehidupan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar yang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan menurutnya, Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin hari semakin menunjukkan sikap kedewasaannya sebagai orang tua yang terbaik untuk BBL. Selain itu, sikap kemesraan kedua sahabatnya tersebut juga dinilai semakin menggemaskan bagi siapapun yang melihatnya, dan ditambah lagi dengan sikap BBL yang selalu mengundang decak kagum banyak orang. Dengan begitu, sekarang Adi Sky mengaku sangat bangga dan lebih senang melihat kehidupan rumah tangga sahabatnya tersebut yang selalu tampil kompak bertiga, dikutip dari berita artis live terkini, tanggal 19 Mei tahun 2023. Di sisi yang lain, Lesti Kejora mengajak sang putra, BBL, untuk membintangi iklan dan pamer keseharian mereka sebagai ibu anak. Di saat Lesti Kejora tampil cantik alami, BBL juga mencuri perhatian saat pamer full senyum ketika menjadi bintang iklan. Lesti Kejora kerap pamer kebersamaan dengan buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Kali ini Lesti Kejora mengajak buah hatinya itu untuk menjadi bintang iklan. Dalam video, Lesti Kejora awalnya pamer penampilan cantik bersahaja. Tak dipungkiri, istri Rizky Billar itu tetap menawan meski tanpa full makeup. Tak lama, terkuak momen Lesti Kejora bermain bersama BBL. Dikenal pendiam, BBL auto tersenyum saat menghabiskan waktu dengan sang ibu. Ia terlihat pamer ekspresi natural nan imut meski sedang beraksi di depan kamera untuk video iklan. Gaya cute BBL ini agaknya menurun dari Lesti Kejora dan Rizky Billar yang dikenal fotogenik. Tak cuma itu, BBL juga semakin tampan dan mirip sang ayah kala tampil keren di depan kamera, dikutip dari Wow Keren, tanggal 18 Mei tahun 2023. Dan begini alasan Lesti Kejora yang tiba-tiba menangis di pelukan Rizky Billar. Penyanyi dangdut Lesti Kejora tidak kuasa menahan air matanya ketika sedang asyik live TikTok bersama Rizky Billar.
Akan tetapi dalam kolom komentar live TikTok Rizky Billar dan Lesti Kejora muncul komentar yang membuatnya menitikkan air mata. Pedangdut Lesti Kejora menangis di pelukan Rizky Billar setelah baca komentar netizen. Sambil jualan, keduanya juga menyempatkan diri baca komentar-komentar warganet. Ada sebuah komentar yang membuat Lesti Kejora menangis di pelukan Rizky Billar. Awalnya, Rizky Billar meminta Lesti Kejora membaca komentar tersebut. Rupanya, Lesti Kejora langsung menangis saat sudah membacanya. Kemudian, Lesti Kejora mencium dan memeluk suaminya sambil menangis. Terdengar pula, pertanyaan Rizky Billar soal tudingan dia pelit dan perhitungan kepada sang istri, namun hal itu sontak dibantah Lesti Kejora. "Emang aku pelit, apa hitung-hitungan ama kamu sayang?" tanya Rizky Billar. "Enggaklah," jawab Lesti Kejora spontan. Rizky Billar langsung merapikan kerudung Lesti Kejora dan memasukkan helaian rambut sang istri yang muncul di permukaan wajah, dikutip dari Tribun Lampung, tanggal 19 Mei tahun 2023. Bahkan Lesti Kejora dikenal dengan gaya pakaiannya yang sederhana. Bahkan terlihat dari beberapa penampilan sehari-hari, istri Rizky Billar ini tampak memakai sweater, jaket, hoodie, dan outfit sederhana lainnya. Namun, rupanya di balik kesederhanaan outfit yang dikenakan Lesti Kejora itu tidak memiliki harga yang murah. Pasalnya, outfit Lesti Kejora memiliki harga yang fantastis, bahkan mencapai puluhan juta. Belum lama ini, pelantun lagu Kejora itu tampak mengenakan outfit sederhana, tetapi memiliki harga yang mencapai puluhan juta. Outfit tersebut ia kenakan saat sedang berkumpul dengan Rizky Billar dan putra pertamanya, Baby L. Dalam unggahan di akun Instagram Leslar, Lux, Lesti Kejora diketahui memakai jaket dengan brand Louis Vuitton. Pada foto yang diunggah, Lesti Kejora diketahui memakai jaket LV embossed monogram Zip Up Jacket seharga 46 juta rupiah. Sementara itu, celana yang dikenakan Lesti Kejora merupakan brand Zara, yaitu jeans merin soft handfeel. Harga untuk celana tersebut sekitar Rp499.000. Barang mewah lainnya yang dikenakan Lesti Kejora yaitu sandal Dior Slide in Burgundy. Sandal tersebut dijual dengan harga Rp12,6 juta rupiah, dikutip dari Suara.com, tanggal 19 Mei tahun 2023. Di sisi yang lain, Kiki Saputri menegaskan bahwa hubungannya dengan Rizky Billar dan Lesti Kejora selama ini baik-baik saja. Ia menyebut bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang baik dan sering berinteraksi dengan orang tua Baby L. Menurut Kiki Saputri, masalah yang ada sebenarnya hanya berasal dari netizen. "Aku sama Billar dan Lesti